Kelompok Tani Darat Jaya Desa Jangkang 2 Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya merasa dirugikan oleh perusahaan sawit Rezeki Kencana atau dugaan tumpang tindih penanaman sawit yang diklaim warga masuk dalam kawasan lahan Kelompok Tani Darat Jaya. Masyarakat mengaku adanya monopoli lahan seluas 500 hektar oleh perusahaan sawit yang berada di Desa Baru. Luas lahan yang saat ini dikelola oleh Kelompok Tani Darat Jaya seluas 2000 hektar yang sebelumnya telah mendapat izin garap kelola oleh pemerintah daerah dan kepala desa Kampung Baru pada tahun 1991. Kelompok tani yang berjumlah 721 orang ini tidak merasa menyerahkan lahan kepada perusahaan sawit RK untuk pengelolaan lahan. Masyarakat menilai lahan yang digunakan oleh perusahaan sawit RK ini tidak sesuai batas yang telah ditetapkan sesuai HGU. Nah, jadi kami tidak bisa mengukurnya karena di lapangan tidak ada batas HGU patok beton yang ditetapkan pemerintah sebagai batas HGU itu tidak ada sama sekali. Patok BPN, nah, BPN itu nggak ada. Jadi kami untuk membuat digitasi pengukuran. Berapa sih sebenarnya HGU yang di luar HGU, dalam HGU, dalam masalah ini? Tidak ada yang tahu? Tidak jelas. jelas. Permasalahan ini berawal dari berbenturannya perizinan atas pengelolaan lahan di lokasi yang pada akhirnya merugikan masyarakat setempat sebab izin yang dimiliki oleh perusahaan masuk dalam wilayah lahan milik kelompok tani darat jaya. Nah, jadi kalau menurut kami, sesuai dengan yang kami lihat dan kami pelajari dan kami analisa bahwa ini adalah hak masyarakat, mereka sudah e, tinggal di sini bertahun-tahun, orang tua juga tinggal di sini be sudah dari awal, artinya memang mereka punya hak di sini seperti itu. Nah mereka adalah penggarap dari awal, sebelum ada perusahaan sudah ada mereka di sini. Kelompok tani berharap permasalahan ini cepat terselesaikan dan masyarakat bisa mendapatkan hak-hak mereka. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak.